Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya di Faiz Food Channel. Yang saya hormati para subscriber dan para pelanggan nasi goreng Kuli Handi 8. Di video kali ini kembali lagi saya tidak membagikan resep ya teman-teman ya. Tidak membagikan resep ataupun tips dan trik lainnya, melainkan saya ingin menjawab pertanyaan dari netizen ya, yang masuk di akun sosial media saya Facebook teman-teman ya. Namun sebelum itu saya ingin berkenalan dulu kepada para subscriber saya mengenai nama asli saya ya teman-teman. Kan yang teman-teman tahu saya selalu menyebutkan nama Faiz, Faiz dan Faiz ya. Padahal nama asli saya itu bukan itu. Itu nama anak saya yang nomor 3 teman-teman ya. Jadi nama asli saya itu Slamet Budianto. Nama Jawa banget ya. Jadi itu nama saya teman-teman. Saya ingin menjawab dua pertanyaan dari netizen ya. Yang isi pertanyaannya itu seperti ini. Bang, punya latar belakang apa bang? Pekerjaan apa? Dan basicnya dari mana kok bisa berbagi resep di YouTube maupun di sosial media Facebook? Nanti nyesatin orang loh bang kalau nggak punya pendidikan memasak lalu membagikan resep masakan. Nanti abang ngasal aja. Nanti saya akan jawab itu ya. Yang kedua ada pertanyaan, bang, kalau kita mau memulai usaha itu kita mulai dari mana bang? Nah itu yang kedua. Jadi yang ketiga, bang, butuh modal berapa bang kalau buat jualan nasi goreng seperti tempat abang jualan itu? Jadi ada tiga pertanyaan teman-teman ya. Jadi nanti saya akan jawab satu persatu teman-teman. Jadi saya jawab dulu buat pertanyaan yang pertama ya, yang mengenai punya latar belakang apa tadi itu, punya pengalaman apa tentang memasak ya. Jadi di sini saya mau kasih tahu, saya memang tidak ada sekolah di bidang masak. Cuman saya bekerja di perusahaan catering selama kurang lebih 15 tahun, teman-teman. Dan saya di situ belajar untuk memasak. Dan alhamdulillah saya disekolahkan sama pihak perusahaan untuk sekolah memasak, lebih tepatnya kursus ya, bukan sekolah, teman-teman. Seperti itulah. Jadi kalau teman-teman nggak percaya, ini ada saya, sertifikat saya, silahkan dilihat ya teman-teman ya. Ini ya, ini agak silau ya. Ini apa ini? Ini nama perusahaannya. Ini teman-teman ya, monggo dilihat. Nah, ini nama saya besar ya di sini ya. Ini satu National Cook ya. Jadi ini ada juga, ini nama saya. Nah, jadi ini mana ya? Ini National Cook, teman-teman ya. Jadi saya memang saya bukan dari dari anak sekolah masak ya. Cuman berdasarkan pengalaman di kerjaan saja, dan saya dikursuskan oleh perusahaan-perusahaan yang dimana saya tempatin bekerja teman-temannya. Nih ada juga nih Expert Cook Slamet Budianto teman-temannya. Teman-teman bisa lihat. Jadi saya rasa kalau untuk menyesatkan teman-teman berbagi resep ya, kalau memang teman-teman ragu gak usah diikutin. Kan di situ saya selalu ngomong, jika bermanfaat silahkan aplikasikan, silahkan ambil. Jika tidak bermanfaat tidak usah diambil. Jadi untuk pertanyaan teman-teman ya, saya sudah jawab yang pertama. Jadi mudah-mudahan itu mewakili pertanyaan teman-teman ya. Jadi itu jawabannya ya teman-teman. Jadi kalau ada misalkan pertanyaan lagi, saya senang kok kalau dikritik, saya senang.
karena kritikan itu membuat membangun diri saya juga kan. Jadi hidup tanpa netizen itu bagaikan sayur tanpa garam. Jadi itu ya teman-temannya tadi jawabannya buat yang komen di Facebook saya dan yang inbox itu tadi jawaban saya, dan saya sudah kasih lihat sertifikat saya. Memang saya bukan dari sekolahan ya, saya cuman berdasarkan kerja, belajar, dan diikutkan kursus untuk memasak teman-teman ya. Selama kurang lebih saya jadi koki itu 15 tahun teman-teman. Jadi apa salahnya saya membuat konten YouTube untuk berbagi resep selama 15 tahun itu? Apakah kurang pengalaman saya teman-teman ya? Jadi itu terima kasih buat yang sudah menanyakan ini di Facebook saya. Jadi untuk pertanyaan yang kedua dari teman-teman, apa tadi ya yang dibilang, apa aja yang bisa disiapkan untuk memulai usaha? Tentunya yang pertama yang kita siapkan adalah tekad yang kuat bahwasanya kita ingin usaha untuk mencari nafkah atau mencari uang untuk kita bertahan hidup ya. Jangan nantinya kita pengen ada keinginan usaha tapi malas-malasan, ya percuma, sama aja bohong ya kan teman-teman. Jadi intinya kita harus berusaha keras dan tentunya punya keinginan yang kuat, dan didukung jika ada modal ya, didukung modal ya walaupun sedikit teman-teman ya. Jadi itu singkat saja jawabannya dari saya. Kalau masalah apa aja yang dibutuhkan, siapkan mental ya teman-teman ya, yang jelas harus kuat karena persaingan di luar sana kan pastinya banyak teman-teman. Jadi kita jangan mudah menyerah, semangat terus gitu teman-teman. Jika pengen jadi pengusaha apa dulu. Kalau saya kan di bidang kuliner teman-teman ya, walaupun belum terlalu sukses, yang jelas saya membangunnya dari nol teman-teman ya. Jadi itu jawaban saya buat pertanyaan kedua buat teman-teman yang itu tadi yang nomor dua pertanyaannya. Jadi saya jawab lagi ya yang buat pertanyaan ketiga, bang berapa modalnya kalau kita mau usaha kayak abang? Usaha saya kan nasi goreng ya. Jadi usaha saya nasi goreng itu modal awalnya sih 100.000. Iya itu waktu saya jualan, masih jualan online ya. Saya antar sana antar sini, jika ada orderan saya bikinkan di rumah. Jadi kalau yang sekarang kurang lebih ya saya jabarkan dulu ya, untuk wajannya harganya itu sekitar 400.000 sama sutilnya. Buat kompor josnya itu harganya kemarin itu 140.000 teman-teman ya, belum termasuk selangnya 80.000, dan juga gasnya. Untuk meja kompornya itu, meja jualan saya itu kan sekitar 1.700.000. Jadi berapa itu kira-kira teman-teman ya, kita hitung dulu sama-sama ya. 1.700.000 tambah 400.000, 2.100.000 tambah 70.000, jadi 2.170.000 tambah gas 130 ya. Jadi 2.400.000 teman-teman ya. Alhamdulillah kalau untuk yang lainnya saya nggak beli teman-teman ya, bekas saya jualan dulu juga. Untuk tempat juga saya enggak nyewa. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen memulai usaha itu, ya siapkanlah modal awal dulu 5 juta teman-teman ya. Karena kalau enggak punya tempat kan harus nyewa tempat dulu. Intinya jangan pernah menyerah teman-teman. Pokoknya coba dulu. Jangan belum dicoba langsung laku enggak nantinya ya, laku enggak. Jangan begitu teman-teman. Jadi saya juga memulai usaha saya juga dulu dari nol. Saya jualan online di Facebook, yang beli cuma 2. Kadang saya antar hujan-hujan.
namanya sudah pesanan orang teman-teman ya. Jadi kita harus tepat waktu biar apa namanya pelanggan kita nggak kecewa. Dan pada akhirnya pas saya buka warung itu, jadi yang bantu viralin, jadi pelanggan-pelanggan saya yang sudah merasa cocok sama nasi goreng saya dengan porsinya juga yang wah, jadi mereka yang bantu untuk share-share ke grup-grup lainnya di Muara Jawa teman-temannya. Jadi terima kasih saya ucapkan, saya masih ingat orangnya, pelanggan-pelanggan saya, buat Mama Apin, terima kasih Mama Apin ya, di apa namanya, di Kampung Jawa apa di ya Kampung Jawa ya, sama Mbak Dea di Handil 2, buat Ria Haikal yang pencucian motor di Handil 6 ya. Mereka-mereka sangat berjasa bagi saya, dan tentunya buat ke keluarga-keluarga yang mendukung saya memulai usaha dari nol. Baik, dari saya rasa cukup jawaban saya teman-teman ya. Apa yang teman-teman tanyakan sudah saya jawab. Gak apa-apa jika teman-teman mau bertanya, mengkritik saya, gak masalah. Saya justru senang kalau dikritik teman-temannya, berarti ada orang yang perhatian sama saya. Jadi sepahit apapun, insya Allah saya akan terima. Karena itu tadi, hidup tanpa netizen bagikan sayur tanpa garam, tidak ada yang mengarahkan kita jadinya ya. Baik, dari saya itu aja teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya Faiz Food Channel.